Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Java Flower. Di video kali ini kami akan memberikan video tentang bagaimana cara memperbaiki kartu-kartu yang sudah kurang bagus ya teman-teman. Karena ada beberapa kartu yang disimpan di dalam dompet tahu-tahu kusam, bahkan tidak sedikit yang tulisan sudah pada hilang. Baik itu kena kotoran maupun kegesek-gesek. Nah, di sini kami akan mencoba untuk memperbaikinya kembali. Nah, yang akan kami bahas di sini adalah bagaimana cara memperbaiki KTP yang sudah kusam atau yang plastiknya terlepas, sangat mudah dan sangat sederhana. Teman-teman bisa tonton bagaimana caranya. Cuman gampang, hanya modal karter, tisu untuk ngelap, dan minyak kayu putih untuk pembersih. Nah, seperti itu saja ya teman-teman. Yuk ditonton bareng-bareng seperti apa. Jangan lupa bantu kami dengan cara subscribe ya. Iya. Sekedar informasi saja ya teman-teman, untuk kami buka setiap hari di Gondang Legi, Kabupaten Malang. Buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 14 atau pukul 16 sore. Silahkan bagi yang mau merapat, boleh merapat ya. Tepatnya di Gondang Legi, di dekat rumah sakit ya, atau RSI atau lapangan Gondang Legi. Seperti biasa, bantu kami dengan cara subscribe ya teman-teman, dan nanti komen-komen pertanyaan-pertanyaan seputaran video ini nanti akan kami balas ya teman-teman. Bisa sharing-sharing. Terima kasih, selamat menikmati. Monggo mas, KTP rusak, patah. Oke, langsung api mas. Api, mumpung kepeduk monggo. Seperti ini ya teman-teman, prosesnya ya sangat mudah dan gampang. Insya Allah kita garansi seumur hidup, nggak ngotot lagi. Ya.
Bagus, nggak ngelotok. Saya kasih pelindung. Ini pelindungnya. Aman ya. Kena pilok, kena oli, kena air hujan, kena air nggak apa-apa. Tuh. Wes ora, wes ora bakal sopet. Oke ya, sudah jadi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Monggo Mas, KTP rusak, patah. Oke, langsung api Mas. Api, mumpung petuk monggo. Seperti ini ya teman-teman, prosesnya ya sangat mudah dan gampang. Insya Allah kita garansi seumur hidup, nggak ngotot lama. Untuk tahap berikutnya teman-teman, kita buangin kolasinya yang dari sini ya. Ini adalah beberapa kolasi yang mengganggu pemandangan. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Garusa, kita
Jadi yang digoreng aja seperti HP. Nah, seperti ini. Nah. Dan cukup hidup ya Pak ya. Cantik lagi.